aja yang dua. Ini belakang dia. Patahkan di belakang. Ini sudah mati. Ini sudah mati. Ini sudah kering. Saya dah buang dia punya kulit, dah buang dia punya selaput. Yang ini yang saya nak guna. Kat sini you boleh nampak ada dua. Ya, ada dua. Tapi saya tak nak, saya nak ambil satu saja. Saya buang dia punya selaput ni. Kena perlahan sebab fern dia lembut. Ya, lembut dan mudah apa ni? Mudah putus. Sekarang sudah ada, saya siap. Saya anyam. Ya, anyam. Ini yang basic, yang biasa lah, yang asas, yang orang mula-mula nak belajar. Ini biasanya dia mengambil masa juga. Kalau yang baru nak belajar, bolehlah. Tapi kalau orang yang biasa macam saya, tak lama. Ini saya panggil level 1. Asas lah. Asas yang mula-mula nak belajar anyam simpai. Ekor ke atas, ini di belakang. Kanan, kiri, kanan. Okay. Ini benda yang ada, nampak macam dia ada pair, kena pecahkan pair jadi satu-satu. Ya, sampai tengah-tengah pair. Sini, oh sini. Saya punya laluan tadi, mau pergi sini. Sini ada pair. Nak pecahkan. Saya masukkan ke dalam. Centung. Dia punya ni centung. Okey. Ini yang asas. Bukan yang boleh pakai buat hiasan tangan. Okey, saya ratakan dulu. Ada fern, boleh sambung dengan fern. Jadi dua warna. Fern ni kalau warna yang dark, nampaklah dark. Kalau yang brown, nampaklah brown. Tapi rotan dia steel. Warna dia ni. Okay.